Kamu lagi pria, iya nih, pria lagi. Kalian apa tidak bosan kah? Lihat yang brialmu. Ini aku doang apa emang gak ada yang komen atau aku nge-like sih? Jadi hari ini kita mau bacain fanfest lewat BL. Tapi aku tuh bingung loh, ini kenapa, apa namanya, kenapa gak ada komen yang masuk? Apa emang gak ada yang komen atau emang BL-nya aja nge-like? Apaan sih, ini kenapa sih? Ada, hore. Halo, ini udah ada kok, udah ada. Ih, makasih deh Papi Giru. Makasih Papi Giru, makasih Kak Kolikodin. Papi Giru, tadi kita menemukan teman baru. Siapa tahu bisa temenan sama Papi Giru, namanya Papa John. Kasih tahu, guys. Eh, udah, Kak Rendi. Udah. Iya, tadi kita cariin Papi Giru, kita cariin Papi Giru mana nih, kita mau kenalin sama Papa John. Karendi, orangnya yang Karendi cariin dari tadi udah ada tuh, sudah tiba. Dia lagi di kamar mandi. Tadi belum bangun. Oh iya, lupa beda waktu. Berarti sekarang di situ siang ya, pagi. Lihat biasanya bawaannya happy nggak tuh kenapa? Aku udah sesi malam nih showroom dia. Iya kah? Real live sebentar. Iya, rencananya live sebentar doang sih. Jam 9.14. Good morning, Papi Giru. Papi Giru, don't forget your breakfast. Asik banget, sedih. Hayu mulai, Kang. Makasih, Kak Koli Koding. Kita mulai ya, karena, wah, gila, 5%. Udah deh, gak bisa. Ini dulu. Bentar ya. Kan banyak yang nyariin tuh tau dari tadi. Dari showroom pertama. Ada yang ngefans sama lu namanya Randy. Lucu banget. Dangin deh, Kak Randy bial-bialan dong gitu. Suruh Kak Randy bial-bialan gitu. Bial-bialan. Kalau bial-bialan. Kalau misalnya nyamuk lu pasti dia nurut. Halo guys. Maaf ya, soalnya kan gelap nih, mohon maaf. Tapi di kamar kan kode malam tuh gak bisa nyalain lampu karena terang banget guys, matanya sakit.
Bun masih nge-lag gak? Bilang masih. Kurang ajar. Bacain lewat Biel. Ku di depan Kania ya, Biel. Apa gimana kamu? Dia ada gitu. Kan aku Kania-Kanian aja. Kania kepadamu, Kania motoran yuk. Kania, Kania mau Air Jordan gak? Lu mau dikasih sepatu kan? Coba. Kan dia nanyain tadi katanya, oh, mau kalian sepatu lu berapa? Gue jawabnya 3940. Bener kan? 3940. Apa sih yang gue gak tahu tentang lu? Aman, oke. Okay. Aman, sayang, aman. Aku tanya Kania, bukan Anda, Kak Rizky. Galak, galak, galak. Oh, itu top up SR di mana? Top up SR itu pencet gift. Habis itu, nanti kalau misalnya kita pencet gift yang berbayar, nanti dia kayak kasih tahu tawaran buat top up gold gitu loh. Makasih Kak Rizky, terus Kak Haris M, Kak Hamdan Fatihan, dan Kak Misgi. Aku sekarang aku mulai ya, apa namanya, baca-bacain lewat bill ya, gara-gara jujur ini banyak banget, lebih banyak dua kali lipat dari yang kemarin kayaknya. Jadi aku minta maaf, kayaknya aku nggak bisa baca semuanya. Aku minta maaf karena aku kayaknya nggak bisa baca semuanya, karena jujur aku nggak tahu kok bakal sebanyak ini lebih banyak, lebih banyak dua kali lipat lebih dari yang kemarin. Jadi aku ngau, bingung banget. Bisa nggak ya? Aku baca sebisa aku ya. Dari yang paling bawah, tapi yang paling bawahnya aja di mana? Yang paling pertama adalah Kak Randy, karena emang Kak Randy paling pertama ngasihnya. Lewat Biel, tuh Kania from Randy. Dengerin kan? Even at first glance, you make my heart at limerence. My feelings for you, there is no amendment. Took a stance and let you be my compliment, shall I, Kania? Drop your IG or Twitter and let's see what our destiny do. Ya udah gue amanin Adil aja. Banyak banget kayaknya ngerebut kakak-kakak gue, gak boleh, harus kan harus ngelewatin Brial dulu, gak bisa. Next to Zahwa, from siapa ya? Aku udah mau coba ngedeketin kamu loh, tapi kamu dingin banget. Kenapa sih? Apa ini tanda-tandanya disuruh R alias? R tuh mundur kan ya? Di mobil. Oh iya. Apakah tanda-tandanya aku disuruh mundur? Anyway, I'll miss you, Fang. Itu apa sih? Manifest. Jadi mereka nge-DM gue kayak tuh siapa, from siapa. Oh. Nanti gue bacain. Oh. Banyak yang ngertarin perasaan, oh. Gitu. Gue ya sih? Tuh Parawati from Anon. Gue sapa insecure ya, kalian itu cantik. Lagian, JKT Sokade ini cuma buat seru-seruan doang. Jangan insecure lagi ya. Dengerin tuh, jangan ada yang insecure kalian semua. Beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik. From Buaya tuh Kak Ible. Halo Kak, salam sayang jarak jauh ya Kak. Semoga satu saat kita bisa bicara secara langsung. Cie, Kak Ible. Tuh Kalala from Paman, Baziska. Kalala jangan lupain aku. Terus ada juga buat Briel. Semoga Briel selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama Briel dan mau lihat Briel bahagia. Amin. Dapat pacar yang baik banget juga, sama kayak hatinya Briel yang baik banget. Terima kasih, Paman. Paziska, yang minin makannya.
aku juga aminin deh, amin banget. Itu wahyu from Dinda. Wahyu, dari waktu kita main bareng sampai sekarang gue suka sama lu. Gue juga tahu lu suka sama gue juga kan. Ayo nembak gue cepet, gue gak mau di zona pertemanan aja. Gasin dong, Wahyu. Kayak, aduh, parah banget sih bikin cewek nunggu tuh, parah banget. Gue juga boleh ikut DM gak sih? Boleh, lu DM gue cepet. Kayak from siapa tuh siapa? Siapa ya? To Briel from Sam. Kangen Briel so much, stay healthy. Don't forget to happiness. You are great, you are strong, you are amazing, you are talented. Hopefully we can meet again next time. Exactly soon, semoga dibaca. Thank you Kak Sam. To kamu from aku. Buat kamu yang masih ada di pikiran aku dan masih ada di hatiku, semangat sekolah dan kerjanya. Love you, Ehe. From aku to Biel. Mimi Biel, aku punya tingkat namun panjangmu, tapi kalau mau bodoh, boleh, Ehe. Oke, Kak Erich. Tuh temanku yang dulu sering aku ajak makan bareng di kantin, from orang yang paling merasa bersalah. Please unblock dong, maafin aku kangen main sama kamu. Semoga orangnya denger ya. Semoga peka. Tuh, cuman mau luapin yang ada di pikiran, from Mabah masih Piko. Ini dia curhat. Aku baru masuk kuliah, baru masuk semester 2 sekarang, tapi aku udah dikasih kepercayaan sebagai sekretaris bidang di himpunan mahasiswi dan juga baru kemarin dinobatkan sebagai wakil ketua untuk acara festival kebudayaan di kampus aku. Masuk organisasi kemahasiswaan ini memang udah tujuanku sedari SMA dulu, dan memang banyak pengalaman jadi ketua semasa SMA. Cuma bukankah ini terlalu cepat? Aku nolak memang, tapi gak bisa bohong bahwa aku merasa takut. Lingkungan sekolah jelas beda sama lingkungan kampus. Aku takut gagal, takut gak sesuai ekspektasi kakak tingkat yang udah mempercayakan tanggung jawab ini ke aku. Aku juga takut akan sekolah nih layak akademis yang bakal turun, aku takut. Kalau buat aku sih pede aja kak. Kayak gas aja gas, kayak gak bakal tahu kok misalnya belum nyoba sih kalau menurut aku. Kayak yaudah pede aja, bisa kok asalkan niat, asalkan mau, kalau misalnya mau pasti bisa. Tapi ya itu tanggung jawab, yang penting kan bertanggung jawab aja kan, kakak juga udah tahu risiko-risikonya apa. Jadi komentar aku sih itu udah bagus. To MLN from Citra Ungu. I miss you, kangen banget curhat ke kamu, kapan kita main? Mustahil deh. Semua yang lagi nonton dan Bill juga from ada deh. Halo, gimana harinya? Semoga baik ya. Cuman mau ngingetin, jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup, stay safe and stay healthy you all. Semangat semua. A-nya banyak, soalnya dibilang katanya iya A-nya harus banyak gitu. To Osha Oshi from fansmu. Maaf ya, aku suka melipir kesana kemari, tapi percayalah kamu satu-satunya Oshiku. Makasih Biel, tolong salamkan kepada Osha-Oshiku satu... Makasih Biel, tolong salam kepada Osha-Oshi aku ya. Takut mereka pada berantem rebutan fans, ya ampun. Serem banget, gue kira kukunya robek. Tuh Kak Aat from Cie Kepo. Apa ya? Hahaha, gak bisa serius ya KWK. Cuma mau bilang makasih aja, suka selalu ada nemenin chat setiap hari. Terus kalau aku ada banyak tugas dan kuliah, suka nyemangatin. Terus suka ngakak bareng, ngomongin hal yang gak penting tapi bikin ketawa sampai bengek. Suka cerita gimana hari-harinya, kadang juga suka tukar pikiran. Pokoknya makasih deh buat semuanya, hehe. Tapi marahin tuh Biel, suka ninggalin aku tidur, bahkan kalau udah tidur bisa sampai berjam-jam. Tunggu tuh gak enak, canda nunggu, terima kasih.
Kak Aat, enak banget Kak Aat. Gila, 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 gila. Kapan ya, kapan ya? Siapa Hayu, penasaran kan? Lanjut, lanjut, tapi ini gue masih kayak aku pengen baca dua kali rasanya. Tuh Himawari from Blurry Face. Hai, aku cuma mau bilang jaga kesehatan selalu ya. Akhir-akhir ini kamu sibuk banget. Rapat mempersiapkan event. Capek ya, abis kuliah langsung rapat atau survei. Lapangan sampai tengah malam. Aku cuma bisa kirim doa jauh dari sini. Ingin rasanya berkunjung ke sana menemuimu, tapi pandemi lagi gak memungkinkan. Hehe. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan sehat dan vitamin serta istirahat yang cukup ya. Udah itu aja, makasih Biel. Hehe, semoga dibaca. Sekali gak kuat Biel dengan semugala keuan ini. Tuh Dita from Anonim. Besok jangan lupa les ya. Jangan lupa les ya Kak Dita. Tuh teman satu divisi yang belum pernah ketemu sampai periode akhir. Hai, kita emang belum pernah ketemu karena kegiatan kita full online. Tapi entah kenapa interaksi chat, meet, dan lain-lain kita lumayan intens dan aku ngerasa kita tuh deket. Aku gak tahu apakah akan senyaman ini juga saat nanti sudah mulai masuk kuliah normal buat interaksi atau bahkan sebatas nenggur kamu. Semoga pertemanan kita bakal terus berlanjut ya. Tuh Randy from Anonim. Lempar towermu Randy, katanya mau gift tower atau kastil. Pasti tahu. Mana nih Kak Randy? From Nak Balik Kapan, tuh seseorang wanita yang dikagumi. Jaga kesehatan ya, dimanapun, kapanpun. Jangan lupa bahagia. Salam hangat dari itu aja. Bentar. Tuh Kak Ibel from temennya teman Kak Ibel. Kak Ibel kok belum baikan sama temanku? Ayo baikan. Jangan marah-marah Kak Ibel. Tuh mas-mas sate yang tadi lewat depan rumah from pelangganmu tercinta. Tolong kalau saya bilang bumbunya dipisah, dipisah dong. Hei, ngapa dicampur? Saya kan udah sering beli. Kasihan bapak saya yang alergi kacang jadi gak bisa makan. Muhasabah diri anda. Ya Allah. Tuh A from Rizky. Jujur aku kangen kita kayak dulu lagi. Bisa jalan berdua, nonton berdua, makan berdua, maskeran bareng juga. Maafin kalau aku dulu punya salah BTW lagu ya kamu sama yang baru walaupun dia temanku. Ayolah hari ini dengar apa lagi tuh Papi Giro aja udah bersabda hari ini. Jujur ini berat banget ya, kayak jalan berdua, nonton berdua, makan berdua, masakan berdua, tapi sekarang dia sama temennya. Gak bisa berkata-kata. Tapi gemes sih ya memang sekarang berdua. Kayak di TikTok aku tuh sering muncul FYP-FYP tuh gak sih yang cewek sama cowok. Kayak mereka tuh pacarannya itu saling-saling skincare-an gitu. Nah, aku tuh cuma pengen skincare-in orangnya doang. Soalnya ngeliatin tuh kayak satisfying banget. To BL from Duta. Terus dibaca ya. Sederhana saja surat, surat ini ditulis malam hari jam 12. Tentunya saat kamu sudah tertidur pulas. Ya memang sudah ku persiapkan untuk kamu bacakan. Halo adek manis, semoga harimu menyenangkan. Oh iya, aku ingin sedikit bercerita tentang seseorang gadis yang pasti sangat, yang pasti kamu sangat mengenalnya. Si gadis yang si gadis bawel yang murah senyum adalah Jikonya. Menurut Wikipedia, dia tinggal di Jakarta dan tepat hari ini, 5 bulan lagi, dia bertambah usia. Hari Februari mungkin menjadi hari yang berat buatnya.
Tahu sendirilah kenapa, hehehe. Semoga hadirnya surat ini bisa membuat senyum manis terukir di pipinya. Jika boleh, aku ingin berkata bahwa dimanapun dia berada, dia tidak akan sendiri. Dimanapun jalan yang dilalui, kita akan menemani. Tetap menjadi si cimol yang kuat dan baik hati yang selalu memberi vibes positif buat kita di sini. Dek, perpisahan tidaklah selalu buruk. Menurutku, perpisahan ini adalah sebagai sebuah dokumen persetujuan di mana kita akan dipertemukan di masa depan yang kita disetujui di lembar harapan. Sampai bertemu di lain kesempatan, Gabriel Angelina Layman. Makasih, Kak. Kak siapa? Kak Dita. Kak Duta. Tuh, JKT48 itu dia from Kak Fira. Mil, jujur sedih banget waktu dengan kamu jadi salah satu member yang harus mengalah karena keadaan. Padahal waktu itu posisinya aku baru balik dari hiatus karena kesibukan kuliah. Pas buka TikTok, lihat TikTok Bial dan hati langsung, wah citar sekali ya bun. Terus stok-stok, Bial orangnya ternyata baik banget. Terus nonton live stream teater juga lihat Bial doang. Ajiji juga sih, hehe. Terus pas banget ingin memantapkan hati salah satu Oshi ke Biel, taunya malah gitu. Jujur sedih, pengen marah, kecewa, tapi ya gimana. Semoga Biel gak di JKT pun akan selalu bersinar terang, lebih sukses lagi di luar sana, terus Biel jangan bosan-bosan ya sama kita, walaupun kita sering diam-diam gak jelas gini. Jangan lupa istirahat, makan sama ibadahnya ya Biel, sayang Biel banyak-banyak. Gue mau ucapin perpisahan karena abis ini pun bakal dukung dia. Makasih Kak Fira. Tuh semua yang hadir malam ini from aku. Untuk warga showroom Brial yang telah hadir malam ini, kalian luar biasa. Senang bisa bertemu kalian meskipun via online. Terima kasih untuk kenangannya. Tapi emang sih pasukan Corong Brial itu terasik orang-orangnya. Fix, no debat. Oke, cop. Udah fix banget. Buat yang tahu siapa aku, from Alia underscore Otto. Bilangin ya, aku lagi ujian, jadi gak bisa bikin cerita dulu. Oke. Okay. Ya, lagi ujian guys, jadi gak bisa bikin cerita dulu. To Biel from Edi Krisna. Beliau kenapa dewasanya kecepatan banget sih, padahal masih lucu. Aku masih lucu tau. Tuka Almafira from Tanjidor. Genggam tanganku, kita terbang ke langit di mana ia berwarna jingga. Sampai di mana langit membiru, bintang dan bulan bersinar dengan indahnya. Ah, aku salah mengenai hal ini. Tersenyumlah, karena senyummu jauh lebih indah dari apapun yang ku tahu. Gak usah marah-marah lagi, serem melihatnya. Kalau Mavira ada di sini gak sih? Tadi ada kan? Dengar gak? Banget. Aku masih nungguin, ada nggak orangnya? Asli hari ini banyak banget yang ikut. Jujur ini banyak banget, apa namanya? Hari ini banyak banget, jadi beberapa kan ada yang itu kan, aku kayaknya kok kelewat-kelewat atau aku nggak bisa aku nggak bacain, maaf ya. Kapal baru guys, berlayar. Ganti nama ini apa nih? Tanjidor sama Kak Amafira. Kita ganti jadi, kita bikin couple name jadi Aljidor. Tanfira. Apa ya? Tanjidor Amafira. Tanfira. Aljidor, Altan,
Altan, oh iya, Altan boleh tuh. Jenazah bener-bener ke Fabian. Mentang-mentang satunya mayat, satu lagi jenazah. Altan, Altan udah fix Altan, Altan. Kira Jidor. Berarti kita udah ada mayat sama Altan. Mantap deh, mantap banget curum real. Semoga nanti kalian nyusul ya, real doain. Dibikin voting aja Budil, tadi udah bikin voting buat yang Maya, tapi yang Kak ini, yang Kak Vira, kita bikin apa ya? Kak Alma. Apaan ya? Tadi ada apanya sih? Altan sama Vira Jidor. Vira Jidor kah? Apa ya, bener nggak sih Kak? Oke, kita bikin ini, kita bikin voting. Votingnya Altan sama Vidor. Oke, Altan sama Vidor. Bentar ya. Ih, bentar, bentar. Satu Altan, dua Vidor. Satu Altan, dua Vidor. Almarhum. Kenapa kapan ini serem-serem banget sih, mayat, jenazah, almarhum, ya Allah. Almarhum dan gitu. Almarhum. Bener-bener Kak Rizky ngakak sih. Kapal baru berlayar. Oke, aku N ya. Yang menang adalah satu. Satu itu berarti Altan. Berarti fix. Fix. Nama couple kedua kita adalah Altan. Selamat Kak Amakira dan Kak Tanjidor. Kita lanjut ya. Bentar ya, aku nyari. Itu Bria dan seluruh warga showroom, soalnya aku mau pamer dikit, oke. Okay. From Mbak-mbak gagal move on, yang tempo hari kirim manifest juga. Jadi beberapa hari yang lalu, aku mulai coba chat sama mas mantan lagi. Dan aku gak sangka kalau respon dia baik banget, bahkan Valentine kemarin dia kirim ucapan pakai foto Osi, huhu. Ya ampun guys, gimana mau move on aku tuh, mohon pencerahannya. Balikan aja gak sih? Lagi loading, bentar ya. Tuh mantan from tanpa nama. Dear mantan, maaf ya aku udah ngecewain kamu. Aku yang udah menghilang, meninggalin begitu saja tanpa ada pamit. Semoga kamu dapat yang jauh lebih baik dari aku. Maaf, Diel, sebenarnya panjang. Tapi aku persingkat cuma kuali unek-unek yang udah lama aja, hehe. Mungkin mumpung ada lewat Diel. Boleh, tak apa. Tuh, Dino, at Mitsuru, from Cumi. Ayo hype JKT bareng Hicks. Katanya mau hype bareng, tapi kok gak jadi sih, sedih.
FYI, dia mau hype JKT karena Biel, tapi waktu pemenangisasi dia nggak jadi ikutan hype JKT. Ayo suruh dia dukung JKT, El. Ayo dukung JKT. JKT lagi perlu banget dukungan sama kakak. Soalnya aku tuh masih banyak banget member-member lain yang perlu dukungan dari kakak. Dan mereka tuh kayak, lihat deh, mereka mana cantik-cantik, kayak Kristi, kayak Kak Cika. Ada Kak Gaby. Wow, kayak kalian yakin gitu loh. Apa lagi nih? Wow. Kak Aat panjang banget ya. Skip dulu ya. Abis ini janji dilanjutin. Tuh mantan from Japra. Kamu tenang aja, udah aku maafin kok semuanya. Diselingkuhin bukan berarti akhir dari segalanya. Berat memang, tapi aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin semua. Semangat terus ya, nanti pandemi berakhir. Aku ajak kamu jalan-jalan ke Ocean Team sama Siwa. Jujur ya, aku bahkan sampai kayak udah hilang, aku nggak tahu aku udah nyampe mana gara-gara ini banyak banget. Makasih sih. Cuman salahnya aku, harusnya tadi aku kayak udah urutin gitu, tapi aku lupa urutin. Maafin Bril ya. Bentar ya guys, loading. Nggak bisa buka. Nih, tuh dia yang tinggal di Jalan Kedelai from Anon. Hai, gimana kuliahnya? Semoga lancar dan kamu bisa bahagia ngejain apa yang kamu mau. Maaf kalau mungkin selama ini bikin kamu nggak nyaman dengan segala jokes-jokes garingku. Mungkin kamu risih atau apa, aku nggak tahu. Aku nggak bermaksud apa-apa, cuma pengen bisa berteman dekat sama kamu. Cuma niat menghibur kamu aja, maaf ya kalau malah jadinya bikin kamu ilfeel, hehehe. Sekarang aku nggak bakal ganggu-ganggu lagi, tapi kapanpun kamu butuh teman curhat atau sekedar pengen ketawa, aku bakal selalu siap. Sekian, makasih sebelumnya, Biel. Sama-sama. Ini seru sih. Tuh kamu anak Starlight yang tidak peka from aku yang cuma bisa menahatin kamu dari story IG. Hai kak, mungkin aku udah pernah curhat tentang ini ke kak D dan kak Amel. Aku cuma berani bilang dari sini doang. Kita udah follow-followan dari 2018, utah kita barengan. Kesukaan kita pun sama, sama-sama suka kak Lala. Gak tau kenapa akhir-akhir ini aku tertarik gitu sama kakak. Tiba-tiba suka sama kakak. Aku udah pernah kode-kodein kakak dari story IG. Aku ya, itu gak peka atau kakak pura-pura gak tahu. Kita belum pernah ketemu. Tapi aku udah nyaman banget sama kakak. Kita jarang chatan, tapi aku udah nyaman duluan sama kakak. Aku pura-pura nanya kerjaan sama kakak, padahal itu juga aku pengen chatan doang sama kakak. Maaf ya, nama kakak selalu aku bawa dalam doa. Cuma berani curhat sama Allah tentang perasaan aku ini. Maaf ya kak, kalau perasaan aku ini lancang, tiba-tiba suka sama kakak. Aku masih sekolah sedangkan kakak udah kerja di Medan. Gimana ya Biel, dipendam aja perasaan ini apa gimana? Gak berani aku kalau bilang duluan. Nanti pastinya kita dijarak gitu kalau dia geli sama aku.
yang kemarin aku bikin SG lagu JKT yang apakah kamu ada yang punya jika lo ada bagaimana. Nah, itu buat kakak. Aku sengaja share ke teman terdekat doang biar kakak tahu kalau aku suka. Tolong kakak yang peka ya. Kasian ini. Kalau menurut aku tadi kangen yang gue. Kalau menurut aku sih dijalanin dulu aja loh, kayak dicoba dulu. Kakak harus lihat juga gerak-gerik dia kira-kira. Kalau misalnya kakak kayak nggak fix banget nih orang juga memperhatikan diriku. Kalau buat Bill ya udah apa-apa gasin aja gitu. Tapi kalau misalnya belum yakin, sabar. Bill mau titip pesan nih itu semua warga showroom Briel dan yang jelas pemilik lapak showroom ini from Hashira. Terima kasih ya sudah menemani showroom selama ini. Terima kasih sudah selalu memberikan keceriaan di setiap showroom. Jadi yang awalnya suntuk setelah menjalani hari bisa mendapat keceriaan lagi saat kita semua berinteraksi. Semangat terus semuanya di sisa-sisa waktu ini. Yuk sama-sama bikin kenangan terindah yang gak akan terlupakan. To April from Tian. Dan mengapa hati ini sulit berpaling darimu? Meskipun sampai saat ini luka yang kamu tinggalkan masih membekas di hati ini, kau pergi menghilang tanpa kabar. Lalu datang tiba-tiba saat tidak terjadi apa-apa. Terima kasih kucapkan walau sakit kurasa, toh itulah cinta. Dan sekarang kita jadi sepasang sahabat yang saling menguatkan satu sama lain. Mungkin inilah jalan cerita hidup kita. Saling sayang, tapi tidak bisa untuk saling mencinta. From questionnaire to lemon party. Me. Sorry for your birthday, May 15, 2020. We couldn't meet together as I expected. I have prepared a present for you, but you are always refused to meet me as usual. Before the pandemic hit our important schedule, I hope we can meet and have a date at any coffee shop as usual. Even though we each prepare ourselves for our thesis, the love that I have never expressed, I have prepared myself to be honest with you. That I love you so much. I love you even though that answer will happen. Lou. Oh! I love you even though that answer will happen, Lou. Thank you, Brielle. Even though she might not be watching it, I hope this one way I prepare for it. Hope you will read it on your next showroom. Thank you. To RHS from Taichan, kenyang. Bentar ya. Isinya tulisan keresahanku soal dia. Dia gak akan nonton pastinya, tapi gak apa-apa mau pamer aja, Chat. Berada dalam ruang yang dipenuhi tentangmu, itu kenyataan. Bersandar pada dinding pembatasan antara tetap tinggal atau melupakan, itu melelahkan. Mengingatmu terasa menyedihkan, meninggalkanmu terasa tidak nyaman. Di waktu itu, tepat di hari saat bertambah umurmu, aku berkata, jangan sedih-sedih terus ya, aku serius dengan itu. Karena berat ketika berada dalam fase, tidak bisa berbuat apa-apa di saat yang kulihat kamu sedang tidak baik-baik saja. February 2021. Berbagi keresahan mengganggu pikiranku di hari kasih sayang, kata orang-orang. Mau overthinking, tapi bukan siapa-siapa. Mau tahu ceritanya, tapi nggak siap buat terluka. Sudah jelas, bulan Februari 2021 ini perasaanku masih sama. Bedanya, aku sudah tidak punya power untuk bilang kepadanya. Sejak beberapa bulan yang lalu, sudah kupatasi diriku untuk tidak lagi sayang kepadanya. Kurasa cinta sendiri tidak salah, biarpun endingnya tetap sama. Akan ada aku yang suka mengenang dan menyayangkan kenapa dahulu ada kepedulian untuk dirinya.
Menolak memikirkan dirimu tidak kulakukan, tapi memikirkan dirimu sudah milik seseorang membuat tersiksa. Rasa tidak ingin terlibat selalu datang, tapi apa daya, perasaan masih sama. Jika lo bisa, aku ingin membuangmu jauh di sana, hingga tidak tersisa ruang untuk merindu tentunya. Semoga lekas, aku tidak ingat lagi semua tentangmu. Melangkah ke depan untuk melupakanku harap itu menjadi prioritasku. Cikat, nyariin ke Maida, guys. Berlayar ini mayat berlayar. Sebentar ya. Tuh calon mengisi hati ini from MFB. Nggak terasa ya, hati ini sudah lama kosong. Entah kapan akan terisi kembali untuk kamu calon pengisi hati ini. Tolong jaga baik-baik hati ini karena hati ini mudah rapuh. To GS from IS. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Makin kesini kayaknya kita makin jauh, jarang main. Chat aja gak pernah, hahaha. Semoga kamu tetap dikelilingi orang-orang yang baik ya. Maaf kalau belum bisa jadi teman yang baik. Yang selalu ada buat kamu, dengerin cerita kamu. Jaga diri baik-baik ya. Makasih udah menjadi temanku. Semoga cepat kembali seperti dulu. To my college friend Katia, from Fabian. I know you won't hear this, eh. Halo, Kes. Aku gak pernah nyangka kita bisa sedekat ini. Sejak awal kita kenal, pas awal ospek jurusan tahun 2017, sampai akhirnya tahun ini, bisa dibilang kita benar-benar gak pernah terpisahkan. Kesel gak tuh? Bahkan aku gak berani bilang kamu satu-satunya teman cewek yang selalu ada buat aku. Aku gak kebayang kalau kamu gak bantu aku bangkit di semester awal, bahkan banyak banget ngebanin waktu cuma buat ngingetin aku belajar. 3.5 years. Sampai akhirnya kamu lulus duluan dan aku skripsian semester depan. Aku gak pernah nyangka kalau kamu bakal terus ada buat aku selama itu. Bahkan sampai aku proposal, kamu sempatnya nunda ngajain skripsi demi bantuin aku. Dan akhirnya kamu pun bisa kerja di law firm yang kamu cita-citain dari dulu. Memang berat, tapi aku yakin kamu mampu laluin. My prayer will always be with you. See you on top. And for the first time, I will say that I really love you, my greatest fan. Queen. Itu Kak Ibel from Gilang Sat. Kak Ibel, besok jadi ke FX gak? Kita ketemuan ya sebelum show. Kak Gilang Sat. Pepet terus. Tuh kalian from aku yang mau curhat. Aku mau cerita, aku terlahir disabilitas. Waktu aku bayi, rumahku dirampok dan ibu serta saudara kandungku dibunuh. Sejak saat itu, ayahku mengidap PTSD. Dia panik banget dan khawatir berlebihan sama keselamatan aku. Aku gak suka, makanya aku kabur dan sempat diculik dan gak tahu berada di mana.
Ayahku mencariku melewati tujuh lautan, ditemani wanita yang suka hilang ingatan. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menemukan ayahku lagi. Aku senang banget, aku bisa ngehargain banget semua usaha dia. Makasih yang udah mau dengerin, ya. Iya, aku tahu ini sedih, tapi mau bagaimana lagi, aku tetap semangat. Iya, aku Nimo. Kayak udah serius banget, kayak, ini serius gak sih ceritanya? Ternyata, iya, aku Nimo. Mantesan, pas denger ceritanya kayak ini familiar banget. Tuh beliau, fam biasa lah. Kenapa why solo always? Karena because, tidak pernah never. Sebenarnya actually menginginkan want, namun but akan will jika if sering often, sayangnya seti hampir almost dan jarang seldom. Bercanda lagi ya. Oke, ini beneran, baca yang bener ya. To Brielle from ya, kamu tau lah. Simple sih, aku sayang banget sama kamu. Dah, gitu aja. Kalau baca dari awal, maaf ya udah buang-buang waktu kamu buat informasi yang gak penting. Dimaafin. Tuh Kak Ibel pernah bilang saat cek di MIG. Kak Ibel disuruh cek di MIG. Tuh anak UI 2020 jurusan teknik lingkungan semester 2 from someone. Lu gak bakalan denger ini atau baca ini karena lu bukan fans, tapi gue bakal tetap bilang di sini kalau gue suka sama lu. Yang jadiin mak comblang buat pacar orang sampai-sampai gak peka sama yang lebih dekat sama lu. Makasih Bil kalau dibacain, semoga tetap sukses ya Dol JKT. Tuh Bella from Atma. Kangen banget ngobrol di FX. Kapan ke Jogja? Semoga masih diberikan waktu buat ketemuan ya, walau bukan di event JKT 48 lagi. Ini sebenarnya harus kita bikin nama juga. Ini sebenarnya harus dibikin nama juga, tapi orangnya dua-duanya jarang nonton juga guys. Jadi ya udahlah. To Adgam Suganda from saya. Teruntuk Adgam, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah membuat saya sadar betapa pentingnya jangan malas beribadah dan selalu memohon perlindungan dari Tuhan. Sungguh percayalah, hijrah tanpa penyentuh bangku pesantren itu sangat sulit. Sekali lagi terima kasih banyak ya Gam, sudah memberiku sedikit banyaknya ilmu yang mungkin kamu tidak tahu telah berbagi ilmu dengan saya. Wow, pas di scroll ada lagi ya. To Brielle from me, doain aku masuk NG ya Biel, good luck. Bismillah, bentar aku lagi mikir menulis apa. Jadi ya, aku gak tahu menulis apa. To Viola from Anon. Hai, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja. Ya, sudah lama kita tidak mengobrol, aku berharap kita bisa berhubungan denganku. Sudah lama tidak berbincang denganku. Tululu from Peach, minggu ini sibuk sekali sepertinya. Tetap semangat kegiatannya ya. Jangan terlalu kangen sama aku sampai video selanjutnya. Sayang dede lulu. Tuh warga showroom from luar
From Lord William, sudah 1.200 penonton lebih. Baiklah, terima kasih. Hai, Tufania from Alpfer. Aku masih belum bisa ngelupain Pantai Losari saat hanya kita berdua. Makasih buat hari itu. Makasih. Tumba yang tiap malam chattingan film anonim. Buat mbaknya, sekarang kemana? Aku nggak ada kabar lagi. Kenapa semua kontak aku kamu blok? Apa aku ada salah sama kamu? Aku kangen banget sama kamu. Aku kangen sama suara kamu. Hehehe, maaf ya kalau ceritanya kependekan. Next time aku bakal cerita lagi. Ngantuk ya bun. Ada UU lagi gak ya? Aku lagi nyari yang UU. Nih aku mau baca gak kan? Takut gak bisa nadanya. Gak usah pake nada. Takut salah baca. Ya udah baca aja. Tuh gak bisa kan? Baca! Tinggal baca, ini buat lu soalnya. Apa juga baca? Ini buat lu, tinggal baca doang. Artiin. Ini kecil banget kan, demi Allah. Ini paling bawah. Lu paling batas, gue tau lu paling atasnya gak bisa baca kan? Iya, coba liat. Nah yaudah, ini paling bawah bahasa Indonesia kok. Baca, tuh. Aku suka, tuh Kania from Randy. Aku suka rambut pendekmu, Mei-Mei Kania. Mei-Mei itu apa? Bercandanya mereka, oh. Gue gak ngerti lagi. Lucu bang. Ada gue Lucu bang. Terus apa lagi ya? Nada lu tuh banyak tau. Apa? Nada lu tuh banyak banget tau. Yang mana lagi? Lupa, pokoknya banyak. Halo Kania, ini sumpah kan dari gue showroom pertama ya kan. Kak Randy ini bener-bener kayak, gue ngomong kan, nanti mam Kania mau kesini guys, terus katanya kayak, ya udah beri aku tungguin sampai kan dia datang, kayak masih lama Kak Randy, masih nanti malam. Bener kan dia belum datang? Belum Kak Randy, masih malam. Ini masih jam sore, bahkan masih jam 3. Ya Allah Kak Randy. Pakai lucu banget tuh tulisannya BWANG. Ini banget. Lucu bang. Itu salah bukan banget. Banget pakai BW. Oh. Banget. Gue kalau dapat disco, dapat disco dari siapa nih? Dari Kak Randy. Langsung power Kak Randy. Guys. Makasih Kak Kibo, makasih Kak Alexander Alfa Alafansa Alfa Alaf. Ah, Alexander Alafsana dan Kak Karis M. Makasih Kak Diwijaya. Makasih Kak Abdul Kiliwonnya Dedel, makasih Kak Fangfang, makasih Randy Kania Kaniaan. Lucu Kak Misgi, 103. Kasih lagi dong disco sama Kak Randy. Kak Randy berbahagia guys. Kania-kania. Kok ke pause video? Emang gitu PS-nya gak kok? Ayo cepet Kak Randy nih ngomong ada Kania-nya. Mau ngomong apa lagi, ntar dibacain langsung. Pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Biar Kak Randy ngerti. Dengan mata berkasa, dengan mata. Bisa. Yang uu dong, yang uu lagi. Kan yang gak main Twitter. IG aja gak kepegang, suruh main Twitter lagi. IG aja gak kepegang. Pilih gitu, Kania. Aku mau biar orang yang bisa baca mungkin. Mana Kak Akasha? Oh, ini dia. Ini lo bacain gak? Ini uu banget. Baca ya tuh. Terus suaranya yang gede. Tukawati meneduh hati. From Akasha. Assalamualaikum Kak. Aku seneng banget Kakak bisa berkabar dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Aku mau bilang Kak, makasih banyak ya Kak. Udah jadi salah satu penyemangat hidup aku.
aku di fandom JKT48 nggak sekolah, nggak di sekolah, pas aku lagi depresi, lagi stres, kakak suka banget beri nasihat yang menenangin hati. Jujur, aku kangen banget sama kakak. Dan jujur, walau kakak nggak tahu sebenarnya aku sempet nggak percaya sama kasih sayang, tapi setelah ketemu kakak, aku jadi mulai mengenal apa itu saling percaya, saling menyemangati, saling kasih, dan memberi pandangan baru terhadap perempuan. Dari aku yang trauma keras, jadi mulai melihat sisi baru. Dari aku yang pesimis hidup, jadi kembali mendekatkan diri ke agama. Aku berterima kasih banyak banget ya, Kak. Aku nggak tahu bakal gimana nantinya di fandom JKT48 pas udah lulus SMA. Tapi aku harap kakak juga bisa menempuh hidup yang lebih baik ke depannya ya. Jangan lupa aku nanti. I love you. Hashtag lewat Briel. Gemes banget gak sih? Gemes. Abang, Karendi ngomong apa tadi? Kanya in frame, Karendi kasih tahu bener ya, Karendi ya. Enggak bisa Kanya lagi. Bentar dikit aja kan, please banget. Lu tahu enggak? Lu tahu tawur enggak kan? Gua mohon kan dikit aja kan sini, bentar gak aja. Jelek banget ngomong. Enggak cantik-cantik demi Allah, Kanya enggak bisa jelek. Enggak, sini dikit aja. Nih lu bisa ngaca nih sambil ngaca. Nih. Kayak udah dikit aja. Tuh kan gua enggak kelihatan, gua hitam. Nah, enggak kan nih karena lu enggak muncul. Nih lu cuma ah, udah. Enggak, kayaknya lagi buka baju rumah. Halo semua. Aku Kania, si gadis bondol yang mudah tersenyum. Oh, itu ya si gadis bondol yang tersenyum ya. Udah apa Jiko juga tuh, kayak kurang apa sih? Kurang apa? Sabi nih tawar ini. Cepang. Parah banget, tapi kalau misalnya dia gak lempar tawar, parah banget kan ya. Kasih Putri, kayaknya tahu loh dia. Iya, pada pinter-pinter. Parah banget. Ayo Kak Randy. Telancongnya dia tadi telanjur ngomong gitu loh. Dia telanjur ngomong. Kurang adil, Kak Adil di depan. Lagi makan es krim kayaknya ya. Lagi nonton juga sama Koko. Untung orangnya bukan Bill Oshie. Orangnya Oshie-nya siapa? Oh elah. Kak Reni, jangan ikut itu, jangan ikut-ikutan Briel lah, jadi omdo. Asik. Pada ditagihin semuanya, padahal gue udah selesai ngomong. Pada kayak omdo. Pada nagihin. Laki bukan. Kalian ya Allah. Ternyakak. Terima kasih diskonnya Kak Randy. Ini pada gak berhenti soalnya Kak Randy tadi telanjur ngomongnya Menara Eiffel 20 kali baru kerasa re. Udah gak apa-apa guys, gak apa-apa. Udah gak apa-apa kok. Kan ini disko aja ya. Parah sih, tadi ngomongnya apa pada, oke, canda-canda. Haki bukan, parah banget. Ya Allah. Kalau gak ada tawa, disco 20 aja. Jual up to tanah. Bohong, patungan untuk rin. Jual HP ya bisa kali. Jual tanah kemaluan. Pakai kredit. Udah nggak apa-apa. Tau nggak di sini ada couple lucu banget tau? Couple. Gue comblangin namanya Kak sama Kak Maida. Kak Maida tadi abis osjur kan, ospek jurusan. Oh. Terus tuh Karendi kan, Kak Akad kayak jangan main HP. Ibu kata taruh HP-nya makanya mau makan apa? Aku nyekin. Cebang banget. Hashtag bantu Karendi ngasih tower. Ada hashtagnya bang. Ada hashtagnya.
lucu banget. Mayat tuh pada banyak di sini. Pad ini tuh semuanya fans Mayat. Mayat itu Maida Aat. Keren lah. Itu mereka terkeren. Oke, kita baca lagi, masih sempat ya, HP aku 6%. Aku mau bacain UU. Kadel, nyebelin banget. Tapi aku gak bisa baca, gara-gara belum lulus sensor ini. From sebelah lu to be real. Oh. Bener-bener Malika Adel. Caps lock semua. Ada lagi nih kan? Bacain kan? Open. Dari Kak Randy lagi. Tukarnya from Randy. Gak kedengeran dong. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila lebaran boleh bertandang, bolehlah mama kenal mas Randy. Kan? Kalau IG-nya di sini tadi ya. Banyak banget yang, wah, ngeliat nih kok. Parah banget nih, gak merhatiin sih Kak Randy. Kok Kak Randy bisa tahu gue, tapi dia gak tahu IG gue, yang lain tahu IG gue gitu. Iya, yang lain tahu loh, parah banget emang. Ini Kak Randy beneran mau ngedeketin gak sih? Niat gak sih Kak Randy? Masa IG-nya aja gak tahu? Udah lah, Ren. Ya Allah, dikatain kato. Gombal doang tau harga melayang. Kani apa tidak mau callback IG-ku? Mana? Wahyu PY. Tolong blok aja, Bia. Apa guys IG-nya? Padahal tadi udah ada yang sebut loh. Bril aja baca loh. Masih dibahas itu orang. Jangan baca DM Kak Randy sebelum Air Jordan melayang. Jatuh deh. Anduk. Oke, mungkin tawannya gak melayang, tapi kita tunggu Air Jordan-nya ya. Sesuai tadi perkataannya Kak Randy, saya siakannya 3940 katanya. Canda Kak Randy. Canda Kak Randy. Kak Siska from Akasha. Hai Kak Siska, sama kayak yang sebelumnya ya. Oke. Okay. Aku loading bentar ya. Ya nonton tuh kelihatan enggak sih ada berapa? Kelihatan tuh 1499. Wow. Tadi sudah lebih dari 6000 penonton. Wow. Wow. Aku di skip jauh banget. Sabar Kak, saat ini aku lagi nge-scroll tapi loading. Kan nama ya Bun. Oke, mantap. Aku cari mana ya namanya. Kok kayak maskeran kayak masuk deh. Apa? Kayak masuk deh kok kayak pakai masker. Cimoy. Sabar Kak, ya Allah. Sabar, sabar.
kok sampai itu banget ya, di bawah banget. Ada apa, Papi? Girumon senyum-senyum. Mana ya? Ah, bener-bener kok di bawah banget ya? Berarti gercep nih, ngirimnya tadi awal-awal. Bila baterai-ku habis, aku kembali. Bentar ya. Hai BL, hai KTG. Toto KTG tipu-tipu kan cosplay. Pasang itu biar enggak AFK. Bentar ya, sabar ya Kak ya. Nge-scroll nih dia, cari demi keat doang nih. Dispamin katanya DM aku, Bril. Bentar, Bril bacain, tenang. Sengaja kan kayak save the best for the last gitu loh. Soalnya, apa namanya, panjang ya bun. Bril trauma cosplay. Asli ini, astaga. I'm sorry. Bril trauma cosplay. Trauma cosplay, trauma cosplay, trauma cosplay. KTG nggak mau ikut lewat BL, KTG. Bang, tadi menangin BL di TikTok Award ya. Aduh, lawannya Kak Anin, guys. Berat. Berat, 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 berat. Oh, susah banget ngomongin namanya juga, Briel. Si belibet. Typo mulu, gak mulut, gak apa. Typo mulu. Mana ya? Wah, ini mah kelebihan. Gak ada, sumpah. Wow, udah tambah lagi. Oh, nih. Ada 4 DM di atas, silakan dibaca secara acak ya, jangan di-skip. Ada 2 sesi, 4 DM, 1 plus 2, 3 plus 4. Buat orang yang beda, jangan dicampur. Oke. 1600, weh. Dari NA. Tuh biar Biel aja yang tahu, dan untuk seluruh perempuan yang merasa kehilangan sosok laki-laki yang baik. Kayak mager bener. Hai kamu dan semua perempuan yang mendengar ini, aku memang bukan sosok laki-laki yang baik bagi sebagian orang, tapi aku percaya akan satu hal.
Aku benci dengan tangisnya perempuan. Aku benci apalagi menangis karena laki-laki menyakiti perempuannya. Andai aku diizinkan Tuhan untuk menghapus air mata setiap perempuan, akan kulakukan karena jujur rasa trauma melihat perempuan sekitarku dari keluarga, teman, dan lainnya menangis karena laki-laki sungguh aku sebenci itu. Bukan benci ke perempuannya, namun benci ke laki-lakinya. Kalian pada laki-laki pernah gak sih berpikir sedikit saja kalau misalnya kalian bikin perempuan nangis sama aja kayak menyakiti hati ibu kalian? Toh selagi masalah bisa dibicarakan, kenapa harus pakai kekerasan? Aku memang gak sesempurna laki-laki di luar sana, tapi setidaknya aku gak pernah main fisik ke perempuan. Untuk kalian perempuan, jangan mau ya terjebak toxic relationship. Toxic relationship itu menyakitkan. Aku pernah disakiti sama mantanku dulu sampai mau dibunuh. Tapi aku gak mau balas sampai balas dendam. Ya Allah, dalam ya. Makanya, untuk perempuan yang saat ini dekat denganku, biarkan aku jaga kamu lewat doa ya. Biarkan hal-hal yang terjadi mengalir begitu saja. Aku tahu bahwa kehidupan gak semuanya berjalan lancar dan mulus begitu aja. Tapi percayalah, kehilangan sosok laki-laki di hidupmu yang membuat sakit lebih sakit hati lebih baik daripada kamu mengabaikan orang-orang yang perhatian di sini. Biarkanlah hal-hal menyakitkan itu terjadi sebagai pelajaran untuk hidup selanjutnya. Biarkan juga apa yang harus dilakukan pun dilakukan dengan semestinya. Lepaskan hal toksik itu emang susah, tapi lebih susah lagi ketika mencintai seseorang hanya karena tak membuka lembaran baru dengan orang lain. Hanya karena dipaksa dan lain-lain. Dari aku yang mencoba menjadi yang terbaik untuk seseorang yang baik pula. Lu mau gak gue screenshotin mungkin buat lu, Kak Adel? Ini lu perlu banget dah kayaknya. Soalnya lu selalu terikat dengan hubungan toxic relationship dan gak mau lepas gitu ya. Bukan gak mau lepas, lebih susah lepas sampai orang pengen... Baru anjay. Baru. Dari berapa lama? Dari kan dibuka dong kacanya, Bu. Baru memang. Tuh kamu yang di Makassar from aku. Aku gak tahu kenapa aku bisa sayang ini sama kamu. Selalu terima kasih sudah mengisi hari-hariku lewat line dan telepon. Semangat sekolah dan kerjanya, love you. So gemoy. Jujur, Brial udah capek banget guys. Terus lewat Brialnya rata-rata udah Brial bacain semua. Tapi Brial minta maaf ya kalau ada yang ke-skip. Dan kalau misalnya ada yang gak kebaca. Kania kayaknya suka yang katro-katro, yuk bisa gak lepas semangat ya Kak Rendia. Katro tuh maksudnya apa sih? Katro, ya katro. Nora? Maksudnya kok? Beda ya katro, katro ya katro, Nora ya Nora. Apa sih katro tuh? Kania suka yang katro-katro. Maksudnya? Kayak katro lo kan. Apa sih katro tuh kayak... Kok gue yang suka maksudnya? Kayak Kania suka yang katro-katro. Kan Kak Rendia katro. Gitu kan? Oh. Jahat bener. Dia yang mengakuinya. Beda. Kita lanjut kapan-kapan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton showroom Brial dan sesi lewat Brial kali ini. Jujur Brial selalu enjoy sesi lewat Brial karena ya, siapa yang gak suka? Kayak seru banget men. Are you kidding me? Dan banyak banget yang umum juga kan. Jadi kayak I love. Dan kita lanjutin kapan-kapan ya. Jadi kalian yang lewat Brialnya belum dibacain, YouTube nanti semoga besok dia bisa bacain semuanya. Sampai ketemu di lewat Brial selanjutnya. Biar tidur ya. Absen dulu deh, absen. Makasih juga buat gift-giftnya ya. Kak Agnes yang lagi skripsian, Kak Kibo. Dan Kak Randy lagi, terakhir. Kak Tro persenora sebenernya Kak Randy. Kenapa udah orang-orang? Kan ini aku DM, ya aku udah follow. Yang nomor 13 ada Kak Rizky, 12 ada Kak Adi Wijaya, 11 ada Kak Pilar Raji, 10 ada Kak Yigerest. Mana sih baca dulu? 9 ada Kak Devin, 8 ada Kak Fauzul, Hux. Terus 7 ada Kak Cua Terbang musuhnya Brielle. Iya lucu-lucu ya. Nomor 6 ada Kak Girumon. Wah, Kak Girumon, Kak Rendy bisa-bisanya ini. Kak Rendy ini ngambil tempat posisinya papi di rumun. Terus gue lupa lagi nyampe nomor mana.
udah ada lagi, udah ada Kak Pilar aja, ada Kak Tedias, ada Kak Fauzul Haq, Kak Igeris, Kak Devin, Kak Cowok Terbang Musiknya Brielle, Kak Rizky, Kak Kulikoding, Kak Abdul Kliwon, dan top 3 ada Kak Karis M, 2 ada Kak Felina, dan 1 ada Kak Randy Kania-Kaniaan. Wow, mantap. Terima kasih ya semuanya. Setahu gue tuh, setahu Kania tuh. Dadah. Dadah semuanya. Good night, sweet dreams. Good night. And bye-bye. 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 Topic ball on. Teng teng papa le dadah semuanya, dadah, good night, pamit ya, udah pamit, selamat tidur, dadah. Terima kasih yang semuanya udah ikutan Bill Bawel hari ini.